Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalulin Puamau, NIM 170308024, kelas B reguler sore dari jurusan Sosiologi. Saya ingin presentasikan hasil review buku saya yang ke-14 pada mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Pasca kebenaran, apa itu pasca kebenaran? Fenomena pasca kebenaran meroket ke perhatian publik pada November 2016 ketika kamus Oxford menamakannya kata tahun ini tahun 2016 setelah melihat 2000% lonjakan penggunaan selama 2015. Pilihannya tampak jelas di antara pesing lain dalam daftar itu adalah Alrich dan Black Sheep, menyoroti konteks politik pemilihan tahun ini sebagai ungkapan umum. Pemilihan itu akan menjadi karena itu dicurangi terhadap dia lakukan fakta dan kebenaran, bahkan penting lagi. Setelah pemilu, segalanya menjadi lebih buruk. Trump mengklaim sekali lagi tanpa fakta menunjukkannya bahwa dia benar-benar memenangkan suara populer yang oleh Hillary Clinton telah diambil oleh hampir 3 juta suara, jika ada yang mengurangi jutaan orang yang telah memilih secara ilegal, dan dia berlipat ganda atas klaimnya bahwa terlepas dari konsensus 17 badan intelijen Amerika Rusia memilikinya. Tidak meretes pemilu Amerika. Salah satu penanganannya, sebenarnya tampak merangkul kekacauan itu dengan mengatakan bahwa tidak ada hal seperti itu. Sayangnya lagi ada sebagai fakta. Tiga, setelah dilantik sebagai presiden pada tanggal 20 Januari 2017, Trump menawarkan serangkaian kesalahan baru bahwa dia memiliki kemenangan elektoral terbesar sejak Reagan. Dia tidak melakukannya, bahwa kerumunan pada pelantikannya merupakan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Bukti foto memungkiri Kennedy dan Winston Churchill. Catatan Metro menunjukkan jumlah penumpang kereta bawah tanah pada hari itu, bahwa pidatonya di CIA menghasilkan tepuk tangan meriah. Tidak pernah meminta petugas untuk duduk. Pada awal Februari, Trump mengklaim bahwa tingkat pembunuhan di Amerika Serikat 47 tahun tinggi, padahal sebenarnya laporan kejahatan serangan dari FBI menunjukkan berada pada titik terendah yang hampir bersejarah. Tampaknya yang terakhir yang sangat mengerikan karena menebakkan tweet sebelumnya yang dikatakan Trump di konvensi Partai Republik, sementara mencari cara untuk mendorong gagasan bahwa kejahatan sedang terjadi bangkit. Orang mungkin membayangkan pertukaran yang tidak kalah dinginnya di ruang bawah tanah Kementerian Cina di halaman novel dystopian. Memang beberapa sekarang khawatir bahwa kami sedang dalam perjalanan untuk memenuhi visi gelap itu, di mana kebenaran adalah korban pertama dalam pembentukan negara otoriter. Kamus Oxford mendefinisikan pasca kebenaran sebagai berkaitan dengan atau menunjukkan keadaan di mana fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik daripada banding untuk emosi yang meyakini pribadi. Dalam hal ini mereka menggarisbawahi bahwa awalan polls dimaksudkan untuk menunjukkan tidak terlalu banyak gagasan bahwa kita adalah kebenaran masa lalu dalam arti temporal seperti dalam pasca perang, tetapi dalam arti kebenaran telah dikalahkan. Itu tidak relevan. Ini adalah perkelahian
bagi banyak orang filsuf. Tetapi perlu catat bahwa ini banyak lebih dari sengketa akademis. Pada tahun 2005, Steve Colbert menciptakan istilah kebenaran didefinisikan sebagai diyakini oleh apakah sesuatu terasa benar, bahkan jika itu tidak selalu didukung oleh fakta dalam menanggapi pernyataan Jordan. Akses dalam mengendalikan keberanian untuk keputusan besar seperti pencalonan Harry Smith untuk Mahkamah Agung Amerika Serikat atau pergi berperang di Irak tanpa bukti senjata yang memadai, pemusnah massal. Ketika istilah diciptakan kebenaran dianggap sebagai ujian besar, tetapi orang tidak tertawa dengan sebagian besar kampanye bebas fakta atas Brexit masuk Inggris jaya tempat ratusan bus mengiklankan statistik palsu bahwa Inggris mengirimkan 350 juta euro seminggu ke Amerika dan meningkatkan penggunaan kampanye disinformasi oleh politisi terhadap rakyat mereka sendiri di Hungaria, Rusia, Turki. Banyak post terus sebagai bagian tentang tren internasional yang berkembang di mana beberapa orang merasa berani untuk mencoba membelokkan kenyataan agar sesuai dengan pendapat mereka. Sebaliknya, ini belum tentu kampanye untuk menyatakan bahwa fakta tidak penting, melainkan sebuah keyakinan fakta itu selalu dapat diarsir, dipilih dan disajikan dalam konteks politik yang mendukung satu interpretasi kebenaran atas yang lain. Mungkin inilah yang dimaksud dengan kepala pengganti Trump, Kellyanne Conway. Ketika dia mengatakan pers itu, sekretaris Jens Spiker bermaksud memberikan alternatif fakta tentang jumlah penonton saat pelantikan. Ketika Trump tampak jengkel, yang merasa bahwa mereka yang mencoba memberitahu sisi lain cerita tentang topik kontroversial, bahwa memang ada kasus yang akan dibuat untuk fakta alternatif. Ide tentang suatu kebenaran objektif tidak pernah lepas dari kontroversi adalah mengakui ini tentu konservatif atau liberal, atau mungkin ini adalah perpaduan di mana sebagian besar relevan saya kirim dan serangan postmodernis terhadap gagasan kebenaran dari beberapa dekade yang lalu kini hanya dikooptasi oleh sayap kanan. Operasi politik, konsep kebenaran dalam filsafat berjalan jauh kembali ke Plato yang memperingatkan melalui Socrates tentang bahaya klaim palsu atas pengetahuan ketidaktahuan Socrates. Apa itu post-truth? Bisa diperbaiki jika seseorang cuek, dia bisa diajar. Itu ancaman yang lebih besar datang dari mereka yang memiliki keangkuhan berpikir bahwa mereka sudah mengetahui kebenaran. Karena itu mungkin saya cukup terbawa nafsu untuk bertindak atas kebohongan. Itu penting pada titik ini untuk memberikan setidaknya definisi minimal tentang kebenaran. Mungkin yang paling terkenal adalah Aristoteles yang berkata kepada katakanlah tentang apa yang bukan itu atau apa yang bukan itu adanya salah. Sementara untuk mengatakan apa itu dan apa yang tidak bahwa itu tidak benar. Secara alami, filsuf telah berjuang selama berabad-abad. Apakah korespondensi semacam ini pandangan benar di mana kita menilai kebenaran suatu pernyataan hanya dengan beberapa cocok itu dengan kenyataan konsepsi kebenaran menonjol lainnya. Keragaman berpendapat di kalangan filsuf tentang yang tepat teori kebenaran meskipun sebagai nilai tampaknya sedikit.
membantah bahwa kebenaran itu penting untuk saat ini. Terima kasih, itu saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih sama. Selamat sore.